resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfers from Arsenal in the last half an hour. Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression. What is progression in people? I think this project is going to go bang. Hello, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Gokil, hanya Arsenal dan Man City yang sempurna hingga pekan kedua Premier League. Persaingan Premier League 2022-2023 benar-benar ketat. Sebagai bukti, hanya ada Arsenal dan Manchester City yang selalu menang pada dua laga awal musim 2022-2023. Sejauh ini ada 10 tim yang belum pernah kalah pada dua laga awal Premier League 2022-2023. Akan tetapi dari 10 tim tersebut hanya ada 2 tim yang memulai musim dengan kemenangan secara beruntun. Tim pertama adalah Man City. Pasukan Pep Guardiola tampil sesuai harapan di awal musim. Man City menang 2-0 lawan West Ham pada pekan pertama, lalu menang 4-0 atas Bournemouth pada pekan kedua. City masih nirbobol dan berada di puncak klasemen. Tim kedua adalah Arsenal. Ya, Arsenal. Jika musim lalu Arsenal memulai musim dengan 3 kekalahan beruntun, kini situasinya berbeda. Arsenal menang 2 laga beruntun saat memulai musim 2022-2023. Arsenal menang dengan skor 2-0 atas Crystal Palace pada pekan pertama, lalu menang 4-2 atas Leicester City pada pekan kedua. Gabriel Jesus yang baru dibeli dari Man City langsung moncer dengan mencetak 2 gol. Jika ada yang sempurna, maka ada juga yang menderita. Manchester United menjadi tim yang paling bapuk hingga pekan kedua Premier League. United kalah 2 laga beruntun lawan Brighton dan Brentford. Pasukan Erik ten Hag kebobolan 6 gol dan mencetak 1 gol. Bahkan gol United lahir dari bunuh diri lawan. United kini berada di dasar klasemen Premier League 2022-2023. Seperti United, dua tim lain juga belum mendapatkan poin. Mereka adalah West Ham dan Everton. Start buruk West Ham tentu sangat mengejutkan. Sebab musim lalu mereka tampil meyakinkan dan materi pemain mereka tidak banyak berubah. Semoga tetap konsisten Arsenal. Gabriel Jesus si anak baru yang langsung jadi kapten ketiga Arsenal. Gabriel Jesus dengan cepat jadi salah satu pemain paling berpengaruh di Arsenal untuk saat ini. Ex-pemain Manchester City itu bahkan sudah ditunjuk jadi kapten ketiga Arsenal untuk musim ini. Dalam laporan Sport Bible, Jesus ada di prioritas ketiga kapten Meriam London. Ia akan berada di bawah nama Martin Odegaard sebagai kapten utama dan Granit Xhaka sebagai kapten kedua. Pemilihan ini pun terbilang mengejutkan, sebab Jesus adalah pemain yang baru saja didatangkan di musim panas ini. Selain itu, peran kapten adalah peran yang tidak pernah diembannya selama 5 tahun berseragam Man City. Pemilihan Jesus tidak lepas dari penampilan yang ditunjukkannya sejak pramusim Arsenal, sampai 2 laga perdana Arsenal di Liga Inggris 2022-2023. Penampilan impresifnya tersebut membuat Arteta kepincut untuk menjadikannya pemimpin panutan. Istilah itu dipakai untuk menunjukkan kepada pemain lain seperti apa sikap yang harus ditunjukkan sebagai pemain Arsenal. Dalam laporan yang sama disebutkan, Jesus sendiri juga telah memperlihatkan komitmen, etos kerja, dan sikap yang sangat baik dalam 6 minggu pertamanya di London. Jesus menunjukkan sikap yang sangat bisa menghargai rekan-rekannya di Arsenal. Sikap itu ia tunjukkan saat berkomentar setelah menang 4-2 atas Leicester pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023. Kadang-kadang pemain ingin bermain, begitu pula saya, makanya saya terus berlatih keras setiap hari, katanya. Dengan ada saya dan Eddie Nketiah, saya pikir Arsenal punya dua striker bagus. Dia punya kualitas dalam finishing dan percaya diri saat bermain, ujarnya menambahkan. Arsenal punya berlian baru dalam diri Gabriel Martinelli.
Sebuah pujian besar diberikan oleh Sander Zinchenko kepada Gabriel Martinelli. Ia menilai sang striker bakal jadi pemain yang sangat krusial bagi Arsenal di beberapa tahun ke depan. Zinchenko mengaku terkesan dengan permainan Martinelli. Dia benar-benar luar biasa, buka Zinchenko kepada Evening Standard. Zinchenko menilai kerjasama Martinelli dan Jesus di lini serang Arsenal sangat bagus. Ia yakin kedua pemain ini bakal menghasilkan banyak gol bagi The Gunners di musim ini. Dia benar-benar luar biasa, saya akan memberikan pujiannya sama seperti yang saya berikan kepada Gabriel Jesus kepadanya. Keduanya benar-benar luar biasa. Cara mereka bahu-membahu satu sama lain setiap hari sungguh sulit dipercaya. Zinchenko percaya Martinelli masih belum mencapai potensi terbaiknya. Ia yakin sang pemuda bakal berkembang menjadi penyerang yang menakutkan di masa depan. Dia pemain yang luar biasa, ia benar-benar sebuah berlian di tim ini. Ia memiliki kualitas yang luar biasa bagus dan ia masih sangat muda. Saya yakin ia akan mendapatkan masa depan yang luar biasa, ujarnya. Arsenal mengkonfirmasi kepindahan pinjaman Alex Runarsson ke Alanya Sport. Arsenal telah mengkonfirmasi bahwa kiper Alex Runarsson telah menandatangani kontrak dengan klub Super League Turki Alanya Sport dengan status pinjaman. Pemain internasional Islandia ditandatangani oleh klub London Utara pada tahun 2020 setelah kepergian Emiliano Martinez ke Aston Villa dan bertindak sebagai pemain nomor 2 Berlino di musim debutnya. Runarsson menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan klub Turki pada Senin pagi dan dia akan kembali ke Arsenal untuk musim 2023 hingga 2024. Mantan pemain Dijon itu hanya terikat kontrak di Stadion Emirates hingga musim panas 2024, yang berarti The Gunners kemungkinan akan mencoba melepasnya untuk selamanya tahun depan. Runarsson hanya membuat 6 penampilan untuk tim Mikel Arteta sejak tiba dari Dijon dengan harga 1,8 juta pounds pada tahun 2020. Dan dia hanya membuat 1 pertandingan di Liga Premier sebagai pemain pengganti melawan Wolverhampton Wanderers. Penjaga gawang Islandia ini juga mencatatkan 2 clean sheet dalam 4 pertandingan Liga Eropa untuk Arsenal dan telah tampil sekali untuk The Gunners dalam aksi Piala AFL. Runarsson bukan satu-satunya kiper Arsenal yang dipinjamkan di bursa transfer saat ini, dengan Arthur Okonkwo bergabung dengan Trewe Alessandra awal musim panas ini. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.